Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kalallahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Ilal ladzina amanu wa amilus salihah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajmain. Sahabat sekalian, kita berjumpa lagi dalam program Jejak Langkah episode yang ke-24. Kita akan melanjutkan kajian kita tentang Dzulqarnain. Masih menyisakan kisah yang menarik tentang Dzulqarnain meskipun kita sudah membahasnya dalam 2 episode yang lalu. Episode yang pertama tentang Dzulqarnain itu kita berbicara atau mengkaji tentang sebuah pendapat yang mengatakan bahwa Dzulqarnain itu adalah Alexander the Great. Sehingga muncullah nama Iskandar Dzulqarnain. Di mana kata Iskandar itu dinisbatkan kepada Alexander. Tetapi kita sudah melakukan kajiannya bahwa hal itu tidak benar dikarenakan beberapa hal. Di antaranya yang paling utama, Alexander the Great itu tidak beragama monoteisme atau bertuhan hanya kepada satu Tuhan, melainkan beragama pagan yang banyak Tuhan. Jadi tidak cocok disandarkan kepada Alexander the Great. Di episode berikutnya, yang kedua di minggu lalu, kita sudah membahas kemungkinan besarnya yang semakin bisa diterima oleh banyak ulama dan kemudian memenuhi syarat yang diceritakan, ya, spesifikasi yang diceritakan oleh Al-Quran bahwa Dzulqarnain itu mengarah kepada Cyrus the Great, yaitu Raja Persia yang hidup lebih awal sekitar 200 tahun dibandingkan Alexander the Great. Bahkan banyak tokoh-tokoh Yunani termasuk Alexander the Great itu justru menjadikan Cyrus the Great itu sebagai panutan, sebagai teladan, sebagai idola. Karena memiliki kekuasaan yang luas dan kemudian diabadikan sebagai pahlawan yang baik hati, yang berbudi pekerti mulia. Oke, di episode kali ini kita akan melanjutkan kajiannya tentang benteng atau tembok yang dibangun oleh Dzulqarnain. Karena hal itu diceritakan, disebut di dalam Al-Quran dan kemudian muncul dalam legenda-legenda yang ada di kawasan Asia Tengah itu, bahkan sampai ke Eropa. Nah, sahabat sekalian, di dalam legenda-legenda, ya, kisah-kisah itu masih banyak yang menggambarkan itu sebagai bentengnya Alexander the Great. Tetapi sesungguhnya ketika kita sudah menuju kepada Cyrus the Great, maka kajiannya tentu mengarah kepada benteng yang dibangun oleh Cyrus the Great. Karena ternyata dia memiliki wilayah yang sangat luas seperti digambarkan oleh Al-Quran, dari timur sampai ke barat, dan kemudian di beberapa kawasan dia juga membangun benteng-benteng yang ternyata secara spesifikasi yang diceritakan oleh Al-Quran lebih memberikan gambaran bahwa ini arahnya adalah Cyrus the Great. Tentang benteng itu ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa benteng itu kemungkinan ada di kawasan-kawasan yang pernah dikuasai oleh Cyrus the Great. Yang kedua, ada juga yang menyebut kemungkinan benteng itu adalah tembok Cina, dikarenakan dikaitkan dengan Ya'juj dan Ma'juj, di mana digambarkan suku bangsa Mongolia itu juga dimasukkan ke dalam kriteria yang disebut sebagai Ya'juj dan Ma'juj itu. Bangsa Cina ketakutan menghadapi kehebatan bangsa Mongolia, dikarenakan mereka adalah bangsa barbar yang suka menyerang dan merusak, termasuk ke kawasan selatan di mana bangsa Cina atau bangsa Han berada, sehingga mereka membangun tembok Cina itu. Tetapi apakah benar tembok Cina itu adalah yang memenuhi kriteria benteng tembok yang dibangun oleh Dzulqarnain? Pendapat lainnya lagi mengatakan bahwa sesungguhnya benteng Dzulqarnain itu adalah yang ada di kawasan Asia Tengah bagian utara, di mana di sana banyak pegunungan. Di antaranya adalah pegunungan Kaukasus yang dianggap sebagai tempatnya benteng Dzulqarnain itu berada. Oke, sahabat sekalian, kita akan melacaknya yang pertama dari sisi informasi dari dalam Al-Quran Al-Karim.
Saya akan menyambungkan dengan informasi di episode yang lalu, yaitu ketika Zulkarnain ini melakukan perjalanan ke barat dan kemudian ke timur untuk menggambarkan itulah batas-batas wilayah kekuasaan dari Zulkarnain. Nah, itu diceritakan rentetan ayatnya di dalam surat Al-Kahfi. Rentetan yang pertama ada dalam kelompok surat Al-Kahfi ayat 85 sampai 88, di mana Al-Qur'an menggambarkan wilayah dari Zulkarnain di batas yang paling barat. Nah, Allah berfirman di dalam surat itu begini, ya, tidak saya sampaikan dalam bentuk Arabiknya, tetapi saya bacakan saja terjemahannya, karena ini sebetulnya sudah kita bahas di episode yang lalu. Kali ini saya ingin menunjukkan saja argumentasi yang ada di belakangnya, kenapa kemudian kita membangun kesimpulan tentang lokasi dari benteng Zulkarnain itu. Nah, di ayat 85 sampai 88 ini Allah berfirman yang isinya seperti ini. Maka dia pun menempuh suatu jalan, hingga apabila dia telah sampai ke tempat terbenamnya matahari, dia melihat matahari terbenam di laut yang berlumpur hitam, dan dia mendapati di situ segolongan umat. Kami berkata, "Hei Zulkarnain, kamu boleh mengazab atau boleh berbuat kebaikan terhadap mereka." Berkata Zulkarnain, "Adapun orang-orang yang aniaya, maka kami kelak akan mengazabnya." Kemudian dia kembalikan kepada Tuhannya. Lalu Tuhan mengazabnya dengan azab yang tidak ada taranya. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka baginya pahala yang terbaik sebagai balasan, dan akan kami titahkan kepadanya perintah yang mudah dari perintah-perintah kami. Ayat ini memberikan gambaran informasi kepada kita bahwa Zulkarnain melakukan perjalanan ke arah matahari terbenam sampai di batas wilayah kekuasaannya yang paling barat, yang digambarkan sebagai sebuah wilayah di mana Zulkarnain itu melihat matahari tenggelam di laut yang lumpurnya berwarna hitam. Maka kalau kita lihat dalam wilayah kekuasaan Zulkarnain, dalam konteks ini adalah Cyrus the Great, maka memang batas wilayah yang paling barat itu ada di kawasan Laut Mediterania, dan kemudian lebih ke atas lagi, yang juga menjadi bagian paling barat adalah Laut Hitam, Black Sea. Nah, maka cerita Al-Quran atau informasi Al-Quran yang mengatakan bahwa Zulkarnain itu melihat matahari tenggelam di laut yang berlumpur hitam, itu memberikan clue kepada kita bahwa itu adalah kawasan paling barat yang sesuai dengan laut yang disebut atau kita kenal sekarang sebagai Laut Hitam itu. Yang kedua, ayat ini memberikan gambaran kepada kita bahwa Zulkarnain itu adalah raja yang mengajak pada kebaikan dan percaya pada Tuhan. Sehingga di ayat itu digambarkan akan mengazab orang-orang yang tidak baik, yang jahat, tetapi akan memberikan balasan yang baik kepada orang-orang yang memang berbuat kebajikan. Ya, ini adalah karakter dari Zulkarnain sekaligus memberikan gambaran kepada kita tentang wilayah paling barat yang ada dalam kekuasaan Zulkarnain. Nah, setelah itu Allah berfirman menceritakan lagi dalam rentetan ayat berikutnya di dalam surat yang sama, yaitu surat Al-Kahfi, mulai ayat 89 sampai ayat 91. Di mana Zulkarnain melakukan perjalanan ke arah wilayah yang paling timur yang dia kuasai. Nah, Allah berfirman begini di dalam surat Al-Kahfi 89 sampai 91. Kemudian dia menempuh jalan yang lain, hingga apabila dia telah sampai ke tempat terbit matahari di sebelah timur, dia mendapati matahari itu menyinari segolongan umat yang kami tidak menjadikan bagi mereka sesuatu yang melindunginya dari cahaya matahari itu. Demikianlah, dan sesungguhnya ilmu kami meliputi segala apa yang ada padanya. Dengan jelas ayat ini mengatakan bahwa Zulkarnain mengambil arah yang berbeda. Kemana? Ke bagian timur. Ke tempat atau ke batas dia melihat matahari terbit.
Di sana dia bertemu dengan suatu kaum yang kemudian kita sudah mengkajinya itu sebagai kaum nomaden. Kaum yang berpindah-pindah tempat, yang mengembara, yang tidak mempunyai rumah tempat pelindung untuk berdiam. Karena mereka lebih suka melakukan perjalanan. Kalau mau menginap, ya mereka mendirikan tenda dan kemudian diangkut lagi, dibongkar lagi, dan seterusnya. Suku pengembara yang digambarkan oleh ayat ini, suku nomaden. Di bagian timur dari wilayah kekuasaannya, yang kemudian kalau kita lihat di dalam peta wilayah kekuasaan dia, itu sampai di batas Cina, Rusia, India, ya, di kawasan paling timur itu. Di mana memang di sana digambarkan ada suku nomaden yang tadi kita sudah sebut di bagian depan, yaitu di bagian utara dari Cina, itu adalah bangsa Mongolia yang sangat ditakuti. Oke, sahabat sekalian, jadi di rentetan ayat yang kedua ini, di bagian yang kedua ini, Allah memberikan gambaran perjalanan ke arah yang berbeda. Nah, setelah itu menariknya digambarkan Zulkarnain bergerak ke arah yang berbeda lagi. Awalnya ke barat, kemudian ke timur, dan kemudian digambarkan mengambil jalan yang berbeda. Ini diceritakan di rentetan ayat berikutnya mulai dari ayat 92. Tsumma atba'a sababa hatta idza balagha baina saddaini wajada min dunihima qauman la yakaduna yafqahuna qawla qalu ya dzal qarnaini inna ya'juja wa ma'juja mufsiduna fil ardi fahal naj'alu laka kharjan ala antaja'ala bainana wa bainahum sadda. Kemudian dia menempuh suatu jalan yang lain lagi. Hingga apabila dia telah sampai di antara dua buah gunung, dia mendapati di hadapan kedua gunung itu suatu kaum yang hampir-hampir tidak mengerti pembicaraan. Mereka berkata, "Hai Zulkarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Maka dapatkah kami memberikan sesuatu pembayaran kepadamu supaya kamu membuat dinding antara kami dan mereka?" Ayat ini menarik karena memberikan clue kepada kita kemana arah perjalanan Zulkarnain itu. Awalnya ke barat sampai di batas wilayah paling barat, kemudian ke timur sampai batas wilayah yang paling timur, dan kemudian mengambil arah yang berbeda. Kemanakah dia berjalan? Apakah ke selatan ataukah ke utara? Ke selatan kayaknya tidak mungkin. Kenapa? Karena Persia sebagai basis dari pusat pemerintahan dia ada di bagian paling selatan, dan kemudian di selatannya adalah laut. Maka kemungkinan besar sesungguhnya Al-Quran ingin menunjukkan kepada kita bahwa Zulkarnain berjalan ke arah utara sekarang. Dan ternyata kalau kita lihat dalam peta wilayah kekuasaan dia di kawasan Asia itu, ya, Asia Barat, Asia Tengah sampai ke timur itu, maka di bagian utara itulah yang terdapat banyak pegunungan. Dimulai dari wilayah paling barat, ada pegunungan Kaukasus, ya, di sekitar wilayah Laut Hitam di kawasan Turki sana. Kemudian sampai ke timur ke pegunungan Altai di kawasan perbatasan antara Cina dengan Rusia dengan Kazakhstan. Di kawasan atas itulah, di kawasan utara itulah sesungguhnya terdapat banyak pegunungan. Maka kita mendapatkan clue dari dalam Al-Quran bahwa benteng dinding yang dibangun oleh Zulkarnain itu berada di kawasan utara, di antara pegunungan-pegunungan itu, mulai dari Kaukasus sampai ke Altai itu. Nah, di mana posisinya dan kemudian kaum apa yang ada di sana dan kemudian siapakah Ya'juj dan Ma'juj itu, di mana digambarkan Ya'juj Ma'juj itu adalah suatu kaum yang seringkali bikin perusakan, ya, kerusakan, menyerang, membunuh, menghancurkan dan sebagainya. Nah, sahabat sekalian, maka selain clue tentang lokasi wilayah di bagian utara, clue yang kedua adalah tentang yang disebut sebagai bangsa Ya'juj dan Ma'juj itu.
pada zamannya Zulkarnain masih hidup, tentu saja. Karena peristiwa itu sesungguhnya adalah peristiwa sebelum Masehi, sekitar 500 tahun sebelum Masehi. Bangsa apakah, suku bangsa apakah di kawasan itu yang suka merusak itu? Nah, ternyata kalau kita lihat di dalam sejarah dan dalam peta wilayah kekuasaan Zulkarnain atau Cyrus the Great itu, maka memang di kawasan antara barat dan timur wilayah kekuasaannya itu ada suku nomaden itu tadi. Suku yang berpindah-pindah tempat, yang pengembara, dan mereka dikenal cukup ganas, disebut juga sebagai suku barbar. Di antaranya adalah suku bangsa Mongolia. Ada lagi bangsa Skitia, ada lagi bangsa Hun, ya, ada lagi bangsa Turki. Di sana ada kawasan yang dihuni oleh banyak suku-suku nomaden. Mereka mengembara di sekitar itu, mulai dari stepa, ya, padang rumput yang luas, sampai ke padang pasir di kawasan Gurun Gobi sana. Nah, mereka berpindah-pindah tempat sambil melakukan penjarahan, perampokan, ya, penguasaan wilayah-wilayah, kemudian setelah itu ditinggal lagi dan seterusnya. Nah, rupanya bangsa inilah, suku bangsa inilah yang dimaksudkan oleh Al-Qur'an sebagai Ya'juj dan Ma'juj itu, di mana ada sebuah suku bangsa di kawasan utara di pegunungan yang mereka minta kepada Zulkarnain untuk membangunkan dinding pembatas yang melindungi mereka dari serangan orang-orang yang barbar itu, suku nomaden yang disebut sebagai Ya'juj dan Ma'juj itu. Nah, cerita Ya'juj Ma'juj ini bukan hanya muncul di dalam Al-Qur'an, juga muncul di dalam Alkitab dengan nama yang berbeda, ya, karena bahasa Ibrani yaitu Gog dan Magog. Dan juga muncul dalam kisah-kisah legenda Indo-Eropa, di mana dalam legenda itu digambarkan suku-suku bangsa yang nomaden di kawasan itu memang sangat ganas, sangat liar dan suka menghancurkan, suka merampok dan sebagainya dan sebagainya. Nah, apakah benteng itu kemudian bisa diasosiasikan dengan tembok Cina yang memang dibangun untuk melindungi bangsa Han, bangsa Cina waktu itu di bagian selatan dari serangan Mongolia itu? Bisa saja iya, tetapi memiliki beberapa ketidakcocokan. Dikatakan mungkin atau iya itu karena memang benteng itu, tembok Cina itu dibangun dimaksudkan untuk berlindung dari serangan keganasan suku bangsa Mongolia. Tetapi tidak cocok dikarenakan satu, tembok Cina itu dibangun dalam beberapa abad. Yang paling lama, paling tua adalah pada sekitar 3000 tahun sebelum Masehi, ya, itu sudah dibangun. Yaitu dibangun pada zaman Kaisar King Shi Huang pada abad 3 sebelum Masehi. Tetapi kemudian dilanjutkan selama berabad-abad sampai dinasti Ming, yaitu pada abad ke-14 sampai abad 17 sesudah Masehi. Jadi dari sisi itu kemudian tidak cocok bahwa itu dibangun oleh Zulkarnain. Dan yang kedua, ketika dikaitkan dengan informasi dari dalam Al-Qur'an bahwa tembok atau dinding yang dibangun oleh Zulkarnain itu bukan terbuat dari batu, melainkan terbuat dari besi yang dicampur dengan tembaga. Nah, ini menarik kalau kita kaitkan dengan zamannya Zulkarnain atau Cyrus the Great itu. Karena ternyata zaman Cyrus the Great di sekitar 500 tahunan sebelum Masehi itu adalah zaman besi, di mana memang teknologi metalurgi terkait dengan besi waktu itu sudah dikuasai. Bahkan di zaman sebelumnya Zulkarnain itu, yaitu di zamannya Nabi Daud, ya, Raja Daud dan Raja Sulaiman, itulah zaman peralihan dari zaman perunggu ke zaman besi, di mana digambarkan Nabi atau Raja Daud dan Raja Sulaiman menguasai teknologi metalurgi itu, sehingga membuat baju besi, membuat peralatan perang dari besi dan seterusnya. Nah, Nabi Sulaiman dan Nabi Daud itu hidup di zaman kira-kira 1000
tahun sebelum Masehi, kemudian dilanjutkan Nabi Sulaiman, kemudian di era berikutnya adalah eranya Zulkarnain atau Cyrus the Great itu, yaitu di 500 tahun sebelum Masehi. Jadi ini zamannya zaman besi. Digambarkan oleh Al-Quran, benteng yang dibuat itu, dinding yang dibuat itu adalah terbuat dari campuran antara besi dan tembaga. Hal ini diceritakan oleh Allah dalam lanjutan surat Al-Kahfi itu, yaitu di surat 96 dan 97 yang menceritakan tentang bagaimana Zulkarnain membangun dinding sebagai atau terbuat dari campuran besi, ya, logam besi dan logam tembaga itu. Atuni zubarul hadid hatta idza sawa bainas sadafaini qala anfuhu hatta idza ja'alahu naran qala atuni ufrih alaihi kitra. Berilah aku potongan-potongan besi hingga apabila besi itu telah sama rata dengan kedua puncak bukit itu, berkatalah Zulkarnain, tiuplah api itu. Hingga apabila besi itu sudah menjadi merah seperti api, dia pun berkata, berilah aku tembaga yang mendidih agar aku tuangkan ke atas besi yang panas itu. Famastau ayadharuhu wa mastatau lahu naqba. Maka mereka tidak bisa mendakinya dan mereka tidak bisa pula melobanginya. Sahabat sekalian, maka dari cerita ini atau dari informasi dari dalam Al-Quran ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa tembok Cina itu bukanlah yang dimaksudkan oleh Al-Quran sebagai dinding yang dibangun oleh Zulkarnain. Dikarenakan alasan utamanya adalah tembok Cina bukan tembok, benteng, dinding yang terbuat dari besi dan tembaga. Maka di manakah lokasi benteng atau dinding yang dibangun oleh Zulkarnain itu? Maka ditelusurilah oleh sejumlah ulama dan sejumlah petualang yang mencoba mencari di mana lokasinya, maka didapatilah itu berada di kawasan bagian utara dari Asia itu, di mana banyak pegunungan di sana. Nah, salah satunya yang diduga kuat adalah di kawasan Uzbekistan. Di mana di kawasan Uzbekistan, di kawasan pegunungan Kaukasus itu, ada sebuah celah sempit di antara dua gunung atau dua perbukitan. Di mana jalan itu menjadi jalan utama lalu lintas dari kawasan barat menuju ke kawasan timur, yaitu dari kawasan Turkistan menuju ke kawasan India. Nah, di daerah pegunungan itu, celah sempit itu, di tempat itulah ditemukan sebuah situs dikenal oleh banyak bangsa yang pernah melewati daerah situ, dan menariknya nama yang diberikan oleh berbagai bangsa dan berbagai bahasa, ya, dalam berbagai bahasa itu menunjukkan bahwa tempat itu disebut sebagai lokasi tembok dinding besi. Dalam bahasa Arab disebut sebagai Babul Hadid, pintu gerbang besi. Dalam bahasa Turki dikenal sebagai Busgol Khana. Dalam bahasa Persia dinamai Dar'i Ahani. Dan dalam bahasa Cina disebut sebagai Tiemen Kuan. Yang semuanya itu bermakna sebagai pintu gerbang besi. Nah, ini menarik. Ya, bahwa ternyata ada satu tempat yang dikenal oleh banyak bangsa dan itu menjadi perlintasan dari kawasan barat menuju ke timur, di mana di kawasan itu ada suku atau penduduk yang tinggal dan mereka meminta perlindungan kepada Zulkarnain. Minta perlindungan dari serangan kaum yang barbar, kaum yang ganas, yang liar, yang suka merampok, menyerang dan seterusnya. Maka dibangunlah oleh Zulkarnain pintu gerbang besi itu untuk melindungi kaum ini dari serangan mereka. Nah, hal ini diantaranya diceritakan oleh Abdullah Yusuf Ali di dalam tafsir Holy Qur'annya. Dan kemudian disebut-sebut juga oleh Ibnu Battuta, sang petualang, ya, yang banyak melakukan perjalanan, diantaranya pernah melintasi kawasan itu dan membenarkan bahwa di kawasan itu ada pintu gerbang yang terbuat dari besi itu. Sayangnya meskipun tempat itu dikenal oleh banyak bangsa dalam berbagai bahasa sejak abad-abad yang lalu sebagai
kawasan pintu gerbang besi, tetapi peninggalan sejarahnya sendiri dalam bentuk bendanya itu sudah runtuh dan sudah pudar. Sehingga menjadi kontroversi yang memunculkan perbedaan-perbedaan pendapat. Tetapi banyak yang meyakini bahwa tempat itulah sesungguhnya yang dimaksudkan oleh Al-Quran. Yang menarik, seperti diberitakan oleh Al-Quran, Zulkarnain kemudian mengatakan di dalam rentetan ayat itu, yaitu surat Al-Kahfi ayat 98, bahwa tempat itu, pintu gerbang itu akan hancur pada waktunya. Nah, Allah berfirman menceritakan begini di dalam surat Al-Kahfi ayat 98. Qala hadza rahmatum mir rabbi fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka wa kana wa'du rabbi haqqo. Zulkarnain berkata, dinding ini adalah rahmat dari Tuhanku. Maka apabila sudah datang janji Tuhanku, dia akan menjadikannya hancur luluh. Dan janji Tuhanku itu adalah benar. Oke, sahabat sekalian, saya kira kita cukupkan kajian kita sampai di sini tentang benteng yang dibangun oleh Zulkarnain atau Cyrus the Great itu, yaitu sebuah tempat di kawasan Uzbekistan yang dikenal sebagai lokasi pintu gerbang besi. Selanjutnya kita akan menunggu penelitian-penelitian yang akan memberikan klarifikasi secara lebih gamblang terkait dengan jejak-jejak sejarahnya. Bahwa yang dimaksudkan oleh Al-Quran memang benar adalah tempat yang ada di pintu gerbang besi itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.